Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agil Bagus Triyono ST di tutorial melodi dangdut termudah. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan coba berbagi pengalaman lagi, yaitu cara recording bermain gitar kita. Oke. Memakai aplikasi Open Camera ya, yang kita pakai untuk recording. Aplikasinya bernama Open Camera, yang bisa di download di Play Store ya, pada HP-HP Android tentunya. Oke sahabatku semuanya, bagaimana caranya, kita simak tayangan berikut ini. Cus. Oke, kita mulai dari gitar ya. Dari gitar ini jack kita pasang ya seperti biasa. Kemudian ini kabelnya dari gitar masuk ke efek. Ini kebetulan saya pakai pedal volume tambahan karena pedal volume bawaan Zoom ini bermasalah ya. Jadi saya pakai pedal volume dari Boss dia. Ya. Jadi ini dari gitar masuk ya ke lubang input ini, di chamber ke sini. Ini lubang input. Oke, saya sorot dulu. Oke, ini yang dari gitar ya, input masuk ke efek. Kemudian di sini ada aux in. Ada aux in. Nah, ini digunakan untuk memutar backing track ataupun MP3 ya. Ini menuju ke HP yang kita gunakan untuk memutar backing track ataupun MP3 ya. Nih. Jadi ini adalah HP untuk memutar backing track. Masuk ke aux in pada efek kita. Oke, setelah itu ini ada dua jack RL output ya. Sebetulnya ini hanya saya jumper, jacknya satu, bukan jacknya dua, maksudnya kabelnya ini satu, kemudian saya jumper RL ini biar dua-duanya audionya bisa masuk ke dalam monitor. Jadi dari sini menuju ke ampli monitor, ke ampli gitar kita. Oke, langsung saya sorot ya amplinya. Sebetulnya, nah itu di situ. Sebetulnya itu ampli punyanya Bass ya, gitar Bass. Cuman karena ini hanya sekedar untuk tutorial, anggap saja itu ampli gitar melodi. Oke ya. Jadi dari output RL ini masuk ke monitor. Masuk ke ampli gitar. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi, di situ ada phone. Ya. Ada phone atau aux out ya. Aux out juga bisa. Phone juga bisa. Ini artinya sama aja ya. Nah, dari sinilah yang akan masuk ke HP recording. Dari sini masuk ke HP recording. Oke, ini kabelnya. Ini kabelnya. Nah. Jadi, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini sengaja saya memakai jack ataupun kabel yang ada di toko-toko elektronik biar lebih mudah mencarinya. Oke. Ini akan saya coba ulang lagi, saya balik lagi, jacknya seperti apa.
saya cabut. Jack yang kita pakai dari efek atau yang masuk ke efek itu jack yang ringnya dua. Ini lihat warna hitam-hitam pada jack tersebut ya. Ini saya menyebutnya ring dua. Nah, jack dengan ring dua, satu, dua. Nah, ini yang masuk ke efek. Oke ya, paham ya? Sip. Kita tancapkan pada efek. Kemudian ujung kabel tersebut ini RCA, 2 RCA. Ya, 2 RCA. Warna merah dan warna putih. Oke. Nah, di sini yang kita pakai ini menurut pengalaman saya ini warna merah. Ya. Warna merah yang terhubung. Ya. Oke, kita sambung memakai sambungan RCA. Sambungan RCA. Oke. Memakai sambungan RCA. Kemudian, nah, di sini ada 3 jack RCA. Tuh. Nah, ini yang paling penting di sini kuncinya. Oke, saya cabut dulu. Kita akan membahas jack yang menuju ke HP recording seperti apa gitu ya. Oke. Ini saya cabut dulu. Ini jacknya seperti ini. Ini yang menuju ke HP recording seperti apa jacknya. Oke, saya cut dulu videonya. Oke, sahabat tercinta, jadi inilah jack ataupun kabel yang sering saya gunakan untuk recording. Dan kabel inilah yang menuju ke HP recording. Disinilah kuncinya keberhasilan recording kita memakai aplikasi Open Camera tersebut. Jacknya seperti ini, perhatikan saya bilang jack ini memiliki ring 3. Oke ya, coba kita sorot, belum fokus ya, coba kita pindah. Nah, ini lebih jelas. Oke, perhatikan jack tersebut memiliki ring 3. Oke, perhatikan ada 1, 2, 3. Nah, inilah jack yang menuju ke HP recording tersebut. Oke, langsung saja kita tancapkan ke HP recordingnya. Ini HP recording. Kemudian kita ambil yang warna merah. Nih ya. Karena ada 3, kuning, putih, merah. Kita ambil yang warna merah. Kita hubungkan ke sambungan RCA tadi. Nih, seperti ini. Yang menuju ke efek, yang menuju ke efek gitar tadi, iPhone. Oke, sahabat tercinta, demikian tadi tutorial singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ulangi lagi, inti sukses atau berhasilnya recording kita berada di jack ring 3 ini. Sengaja saya pakai jack-jack seperti ini yang mudah dan ada di toko-toko elektronik, mudah carinya. Oke ya, sebetulnya bisa juga pakai splitter juga bisa. Baik, sahabatku tercinta, demikian tadi. Mudah-mudahan tayangan singkat ini bisa bermanfaat. Saya Gelbrus, tifaat, saya Gelbrus, tifaat, saya Gelbrus, tifaat, saya Gelbrus, tifaat, saya Gelbrus. Priyono ST di tutorial melodi dangdut termuda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.